Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfred Adelkito, SPDGR. Saya adalah guru garis depan, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris, dan saya mengajar di SMP Negeri 1 Ngadongala, salah satu sekolah terpencil yang ada di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menjadi pendidik adalah panggilan jiwa saya. Tak peduli sejauh apapun, tak peduli sesulit apapun situasi dan kondisi yang dialami, saya akan pergi untuk mendidik. Karena saya percaya dalam jabatan guru ada tanggung jawab yang sangat besar akan wajah bangsa Indonesia ini di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang memotivasi saya untuk mengikuti program ini. Yang pertama, saya percaya bahwa saya adalah pembelajar. Oleh karena itu, kemanapun, apapun, dan sampai kapanpun, saya akan selalu terus belajar. Yang kedua, saya ingin menjadi sumber inspirasi. Kiranya pengalaman saya ini bisa menjadi sumber inspirasi yang memotivasi anak-anak didik saya, khususnya yang berada di wilayah pelosok, maupun teman-teman guru saya yang berada di wilayah terpencil ini, untuk mereka selalu yakin dan terus berusaha. Saya ingin mereka percaya bahwa selama ada tangan yang mau bekerja dan ada lutut yang mau terus bertelut berdoa, maka tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, saya ingin menjadi agen promosi budaya Indonesia, terkhususnya budaya Sumba Timur. Promosi budaya Sumba Timur. Seperti contoh dari kain daerahnya, dari lagu daerahnya, bahkan mungkin tarian daerahnya. Dan juga permainan tradisional khas Sumba Timur. Dengan mengikuti program ini, saya percaya adalah landas pacu terbaik bagi saya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri saya, baik itu dari segi penguasaan materi, metodologi pembelajaran, maupun kebudayaan-kebudayaan masyarakat di sana, sehingga bisa membawa dampak positif di dunia pendidikan Indonesia, terkhususnya di sekolah-sekolah pada wilayah terpencil yang terdapat di Kabupaten Sumba Timur.